Okay, jadi temanya itu mau nyobain makanan-makanan khas Kamboja. Ini buat that is, what is that? Melon. Oh, this one. Yeah. Oh, melon. Ini baca Cina, ini buah palem. Okay, no matter, this is put this one. Dia. Yang aku cobain. Enak ternyata. Jadi kalau kalian ke Kamboja, jangan lupa nyobain ini. Carinya di pasar tradisional market. Ternyata yang hijau itu adalah timun suri. Kalau di Indonesia timun suri. Kalau ini buah lontar, tahu kan? Jadi untuk gulanya dikasih jahe. Nice. Oke, tadi kita udah nyobain ini. Terus ini namanya Thailand sweet, terus palm fruit. Kalau ini si mochi itu yang hijau itu buah itu timun suri. Pokoknya harus coba kalau di Kamboja, nyarinya di pasar tradisional. Oke, nanti ikuti gue terus. Kita masih wisata-wisata di Kamboja. Gak apa-apa deh naik 2 kilo, 3 kilo. Ini hanya mau diet, lupakan saja dietnya. Ntar aja, bye.